anu fi qalbi nura. Jadikan di dalam hatiku cahaya. Kalau sudah hati bercahaya, mata bercahaya, telinga bercahaya, otak bercahaya, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Maka malam ini kita sedang mengkaji diri kita khusus tentang les betah. Sampai jam berapa kita mengaji? Seperti biasa, tetap. Cuma selama ini saya ngaji kan pakai botol 600 ml. Malam ini tidak lagi ada botol. Di mana-mana nanti saya kasih tahu kepada seluruh jamaah yang mengundang Ustaz Somad, jangan lagi pakai botol, tapi pakai gelas. Tidak tahu apa namanya. Ambler. Isinya 600 ml. Sama. Bagus. Isi. Jadi kalau ini bagus, manfaatnya apa? Enggak ketahuan isinya apa. Kadang air minum mineral, kadang jus. Kadang Ustaz Somad kalau dikasih air putih dia nyindir. Ya lah, kita harus sehat sekarang. Kalau minum air gula itu nanti naik gula darahnya. Harus minum air putih. Nanti panitia ngasih air putih. Botol. Tapi sekarang kita tidak lagi pakai botol. Bisa janji? Dimanapun Ustaz Somad selama, tidak lagi kasih minuman pakai botol, karena botol akan dibuang, tapi gunakanlah tumbler yang akan dapat diisi ulang dimanapun berada. Setuju? Setuju! Tiba sampai ke tempat acara, mana tumblernya? Ustaz, kami tidak menyediakan tumbler, bawa sendiri dari rumah. Setelah yang diberikan, harganya berapa nih? Sallallahu alaihi wa sallam.
Ustaz berapi-api, dia berapi-api.
lebih cantik, lebih anggun, yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan rahmat tidak lagi melihat fisik, tapi lebih sayang, lebih rindu, lebih pokoknya yang tidak kelihatan. Maka dalam musyawarah tergabung semuanya, muda, sakinah, wadah, rahmat. Saya baru tahu sekarang. Lama ini saya baru ditanya, pengajian di mana tadi? Musyawarah. Untung gak ada yang nanya saya. Melihat pintu indah, bintang segilapan. Melihat kaligrafi indah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari emas. Hati-hati pintu harus digembokkan. Apa yang kita pakai indah? Cincin sebesar sangat indah. Jelas. Ada tulisan Allahnya. Yang dibuat dari batu asli bukan suntikan. Ada tulisan Allahnya Ustaz, yang paling saya cinta saya berikan kepada Ustaz semua. Oh, tapi syaratnya Ustaz, tolong doakan mudah jodoh saya. Insya Allah, tapi saya pakai ini khawatir sekarang. Kalau sempat tahu sebulan ini jodohnya nggak datang-datang, mungkin nggak saya balik lagi. Kalau telinga mau indah mendengar suara, juga ingin melihat keindahan, maka sampah jangan dibuang sembarangan. Yes, yes. Akhirnya sampai di 29. Makanya dari itu yang ditunggu-tunggu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan. Kita berdoa mudah-mudahan program ini bisa dinikmati oleh orang seluruh dunia. Mereka di luar sana mengambil inspirasi dari Indonesia. Dan seluruh orang Indonesia mengambil inspirasi dari program Musyawarah. Ada hadirinnya, waktu dunia ini sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر. Selamatkan kami dari segala musibah, malapetaka, bencana, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma jalanlah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengamalkannya dengan amal yang terbaik. Allahumma ja'alna min hufadzil Qur'an wal hafizah. Jadikan kami dan anak keturunan kami jadi para penghafal Al-Qur'an. Allahumma aslih syabab al-muslimin. Perbaiki para pemuda-pemudi kaum muslimin ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Amin ya Allah. Bagi kita perubahan maksumah, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Amin. Allah jangan dengan utahabi dan jalani. Jadikan kami orang yang berkasih sayang dan cintamu ya Allah. Amin. 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 Satukan kami di bawah naungan singgasana arsy-Mu, pada saat tak ada tempat bernaung kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna ma'al hadirin Mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma